Dinas Sosial Banjarmasin menyoroti tentang masih maraknya gelandangan dan pengemis di hampir seberataan lampu perempatan di Kota Seribu Sungai ini. Permasalahan ini sudah dibahas bersama Satpol PP dan Damkar Banjarmasin untuk membatasi ruang gerak mereka. Maka dalam beberapa hari ke depan akan turun ke jalan untuk melakukan penertiban atau membersihkan aktivitas gelandangan dan pengemis ini. Dinas Sosial Banjarmasin menyoroti tentang masih maraknya gelandangan dan pengemis di hampir seberatan lampu perempatan di Kota Seribu Sungai ini. Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Iwan Ristianto Hetakuni Prima TV jelang tengah hari Rabu 12 Januari 2022 mendahkan, permasalahan ini sudah dibahas bersama Satpol PP dan Damkar Banjarmasin untuk membatasi ruang gerak mereka. Diharapkan dalam beberapa hari ke depan akan turun ke jalan untuk melakukan penertiban atau membersihkan aktivitas gelandangan dan pengemis ini. Menurut Iwan Ristianto, rata-rata dari gelandangan dan pengemis yang berada di jalan ini sudah mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, bahkan sudah ditawarkan untuk mendapatkan pelatihan. Namun walaupun sudah mendapat pelatihan, ternyata masih tetap meminta-minta di jalan dan kadang menggunakan ilmu yang didapatkannya untuk menjalankan usaha secara mandiri. Sebenarnya mereka ini rata-rata sudah menerima bantuan sosial, ya. Mereka yang mengemis di pinggir jalan itu rata-rata menerima bantuan sosial sebenarnya. Tapi yang kita kelola ini kan manusia, ya kan. Motivasi mereka kita berikan, misalnya kita tawarkan untuk mendapatkan pelatihan teman UMKM, ya kan, orang kreatif. Itu sudah kita tawarkan. Tapi pada mereka kan kadang-kadang masih saja ada yang melaksanakan minta-minta di jalan masih seperti itu. Dan balik, orang itu juga sebenarnya tidak ada balik lagi ya. Berarti balik lagi mereka. Balik lagi mereka memang dijadikan semacam apa ya? Penghasilan lah untuk ini. Menurut Iwan Ristianto, pelatihan dan pembinaan yang ditawarkan mulai dari menjahit, memasak, namun lantaran motivasinya kereda, sehingga edukasi yang sudah berkali-kali diberikan sangat sulit diterima mereka. Iwan Ristianto menambahkan, kebanyakan dari mereka yang terjaring razia kadang sampai menginap di rumah singgah, lantaran diambil keluarganya dengan membuat surat pernyataan agar kadang mengulangi lagi perbuatannya. Dengan kondisi, mungkin motivasi mereka tidak sampai ke sana. Motivasi mereka gitu kan, karena kita keluarga manusia, ya, motivasi mereka sana. Jadi memang edukasi tidak harus sekali dua kali, kita berkali-kali kita berikan edukasi kepada mereka. Jadi kalau misalnya ada tanggapan dari kawan-kawan Pol PP, diserahkan rumah singgah, kemudian ada beberapa dari penanggung jawab mereka, ya, penanggung jawab mereka apakah orang tuanya, keluarganya, datang mengambil, jadi tidak perlu sampai menginap. Tidak sampai menginap sebenarnya. Singgah aja kan, sementara. Kemudian kita berikan edukasi, kemudian kita mintakan semacam pernyataan tidak melakukan lagi. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalau yang ke rumah singgah itu sudah mulai berkurang. Iwan Ristianto berharap gelandangan dan pengemis yang berada di jalan ini setelah dilakukan penertiban oleh Satpol PP dan Damkar Banjarmasin nantinya akan terus berkurang.